But we have already made a decision. We will participate in Paris 2024. I can't comment about other countries like I say, but I stick to what the committee has decided, that we abide by the Olympic Charter. We don't mix politics with sports. And when our athletes go, when we send them, they're going to give their best. And if they've given their best, then they deserve to win that medal. Yeah. Saya bila Lizzie pergi All England, kita ada berhubung melalui WhatsApp. Dan saya ada bagi dorongan kepada beliau dan saya kata bila balik nanti kita akan berjumpa. Okay. So pertemuan ini yang akan berlangsung esok. Saya tahu ramai akan tanya, oh, kalau untuk Lizzie masuk waktu go ini, dia perlu balik kepada BAM tak? Seperti yang saya katakan, keperluan setiap individu atlet itu berbeza. Dan kita tak ada format, special format tu kata ini berguna melalui Persatuan Sukan Kebangsaan, kerana kita ada independent players yang mempunyai komitmen yang berbeza. Itu sebab selepas tim berjumpa dengan mereka, kita akan maklumkan selepas perbincangan dengan jawatan kuasa. So it's premature to speculate whether or not Zija wants to go back. Yeah. If Zija says, I want to train in Ipoh, okay, then kita akan cari jalan untuk bantu beliau lah, mengikut kemampuan kita juga dan mengikut perbincangan atlet. Datuk Lee Chong Wei ada dekat situ. I'm sure Datuk Lee Chong Wei can advise Stuart whether this is a reasonable request or not, because you are also dealing with athletes who are very very experienced in the committee. Kita ada jumlah atlet sekarang 15 yang telah dikenal pasti mengikut kriteria dua kriteria yang telah kita senaraikan. Penyelaras Encik Stuart berserta Datuk Nicole David, Datuk Wira Lee Chong Wei dan Datuk Minawan akan memulakan pertemuan bersama atlet Road to Gold dan jurulatih mereka dalam masa sebulan untuk mendengar keperluan top up yang diperlukan oleh mereka dan mendapatkan persetujuan serta komitmen mereka untuk mengikuti program Road to Gold ini. Kalau kita tak dapat persetujuan mereka untuk komit, susah juga, dan jurulatih mereka juga perlu bersetuju. Okay? Jadi Encik Stuart dan tiga atlet kita akan bertemu dengan mereka. Anggaran perbelanjaan program Road to Gold hanya boleh ditentukan selepas pertemuan bersama semua atlet ini dan akan diumumkan selepas dikemaskini dan dipersetujui oleh jawatan kuasa Road to Gold. Kita telah memutuskan beberapa perkara. Yang pertamanya adalah tema rujukan jawatan kuasa Road to Gold untuk ahli jawatan kuasa kita. Yang keduanya adalah penubuhan sekretariat Road to Gold yang akan dipimpin oleh penyelaras projek Encik Stuart di sini, termasuk penambahan dua orang pembantu teknikal untuk membantu beliau, iaitu Datuk Dr. Ramlan Aziz dan Josiah Olimpian kita. Ya. Yang ketiganya adalah dashboard Institut Sukan Negara yang akan disediakan oleh Institut Sukan Negara menggunakan pakai atlet management system. Itu kita akan guna. Keempatnya adalah untuk mengenal pasti atlet Road to Gold yang berpotensi memenangi pingat emas Sukan Olympic Paris berdasarkan dua kriteria pemilihan ini. Satu adalah pemenang pingat Temasya Sukan Olympic Tokyo 2020. Keduanya adalah tersenarai dalam ranking top 10 di dunia. Kita juga ada kriteria tambahan atlet podium sedia ada yang menunjukkan peningkatan pencapaian cemerlang dan wajar diberikan pertimbangan oleh jawatan kuasa Road to Gold. Bermaksud kita akan pilih kriteria 1 dan 2 untuk sekarang. Tetapi kalau ada atlet dalam kumpulan podium kita yang tiba-tiba menunjukkan prestasi sangat-sangat baik, okay, yang itu jawatan kuasa akan pertimbangkan case by case. Kita akan putuskan sama ada untuk memasukkan atlet tersebut dalam projek Road to Gold.